Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tropel, dimanapun sahabat Tropel berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Harapannya gitu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, ini ngelanjutin video kemarin ya. Kemarin udah tak bikinkan tutorial caranya membedakan burung hibrid ya teman-teman. Ya, kali ini aku akan nyoba ya, udah janji soalnya ya, nyoba cara ini dilakukan untuk burung murai ya. Oke, kita cek ya teman-teman ya. Ini kalau sebulan ya, kalau sebulan teman-teman belum kelihatan ya warna metalik atau warna gilapnya ya, istilahnya biru-biru gilap itu teman-teman ya, belum kelihatan teman-teman coba ya. Ini prediksinya katanya sih betina ya. Ya, dilihat ya. Ada yang bilang kalau warna kayak gini itu susah teman-teman ya, karena dadanya putih teman-teman. Beda yang merah itu ya teman-teman. Ini juga ya teman-teman. Ini satu sarang ya. Kalau melihat ringnya ini kakaknya. Yang ini kakaknya. Ya, ini kakaknya kalau nggak salah ini 79, kalau ini 81 ya. Jadi kakaknya yang ini teman-teman ya. Prediksinya adalah betina bilangnya ya teman-teman. Hanya kita coba cek ya pakai cara yang simple ya. Gimana caranya ya? Sama ya, sebenarnya sama yang kemarin teman-teman. Nih, caranya cukup pakai cincin emas ya, asli ya teman-teman ya. Ini sama benang ya, kayak gini ya. Sembarang warna, sembarang terserah ya. Makanannya kayak gini teman-teman ya, biasa ya. Ini simple banget teman-teman. Kasih jangkrik yang, kalau aku suka yang kayak gini teman-teman ya. Jangkrik terek bilangnya ini ya. Ini tak kasih cukup 10 ya, 8 sampai 10 ya pagi, sama ulet hongkongnya paling 7 ya, 7-8an lah ya ekor ya, kayak gini teman-teman. Terus kita coba cek ya teman-teman, ini bisa enggak ya, bisa kita pakai metode ini ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah ya, teman-teman juga bisa dapat informasi ya. Terus ketika nanti pas dapat yang burung yang susah untuk dibedakan ya, dari posturnya, dari warnanya ya, pakai inilah ya, pakai cara ini nanti ya teman-teman ya. Bilangnya kalau burung yang jantan itu ekor putih sama hitam itu ya, yang putih sama hitam yang belakang ini teman-teman ya, ekornya itu kalau jantan itu cukup jauh perbedaannya. Kalau ini hampir-hampir sama teman-teman. Terus gimana untuk bedainnya? Kan susah teman-teman. Terus apalagi dilihat dari dada ya. Kalau dari dada ya, dari dada, warna dada itu biasanya kan pekat ya merahnya. Ini putih, kan susah ya. Karena kemungkinan besar burung ini indukannya itu warnanya kayak gini teman-teman ya, abu-abu ya. Nah, abu-abu, tidak terlalu kelihatan. Ini abu-abu teman-teman ya warnanya. Itu yang bawah itu juga abu-abu teman-teman. Tidak sehitam, ada ya yang murai itu hitam ya. Susah juga untuk bedain itu antara jantan sama betina karena warnanya benar-benar hitam ya, tidak abu-abu ya. Itu ya teman-teman ya. Tuh, nanti kita coba cek ini teman-teman ya. Oke, kita mulai yang ini dulu ya teman-teman ya. Aku perlu bantuan ini sama istriku, bentar ya. Kita di skip dulu, di hold dulu ya. Oke teman-teman ya, coba dilihat nih. Kalau melihat dari warnanya teman-teman ya, ini kan hampir-hampir sama aja ya. Bilangnya ini betina prediksinya. Coba kita pastikan ya, pakai ini ya teman-teman ya. Ikat teman-teman, ini enggak ditali ya, cuman cukup dimasukkan saja tanpa ditali ya. Nanti karena beda hasilnya kalau kita pakai ditali ya.
itu ya teman-teman ya. Lihat, kalau seumur gini satu bulan tidak akan kelihatan warna-warna metaliknya itu, gelapnya tidak akan kelihatan ya, susah bedain. Nah, kita coba cek teman-teman ya, kita cek apakah bisa. Kalau tidak bisa, tidak gerak ini teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman apa pergerakannya, maju mundur cantik teman-teman ya. Berarti ini salah prediksi orangnya, bilangnya betina ya teman-teman ya. Ini juga teman-teman ya, di keluakannya ini teman-teman. Keluakan itu apa? Keluaka itu adalah duburnya. Maju mundur juga cantik teman-teman ya. Ya, ini yang ini. Oke, biar enggak makan durasi panjang, di hold dulu ya. Oh, oke teman-teman, kita lihat yang kakaknya ya. Itu tadi yang kemungkinan nomor 3. Ini nomor satunya, karena dari ringnya, 79, kalau itu 81 tadi enggak tak lihatin ya, ini 79 ya. Nah, kecil mungil ya. Prediksi kuat betina bilangnya ya. Kita cek jantan atau betina. Berarti kalau jantan-jantan berarti kita untung banyak ya teman-teman ya. Enggak kelihatan ya. Enggak akan kelihatan metaliknya di sini-sini itu, enggak kelihatan teman-teman. Mana kelihatan? Enggak kelihatan. Ya. Kalau dari menurut metode, kalau dada itu merah di pas lewat tengahnya, mulai dari tengah itu prediksi kuat jantan. Kalau ini dari samping, teman-teman ya, ini dari samping ya, merahnya dari samping. Terus ininya tidak terlalu kelihatan ya, hampir-hampir sama. Prediksinya memang betina. Coba kita cek ya, kita pastikan. Ya, ya. Diam ya burung, prediksi ya. Diam dulu. Lihat ya, tangannya enggak gerak ya. Waduh, ini susah betul ini. Enggak mau diam ini, teman-teman. Bentar. Aduh, coba di buburnya aja teman-teman, sah nih karena gerak-gerak terus. Coba yang ini ya, maju mundur lagi ya teman-teman, enggak muter loh ini. Tangan kakinya juga ikut-ikutan ini teman-teman, mau futsal kan? Kepalanya ya. Kita buktikan teman-teman ya. Itu gerak terus. Iya, burungnya gerak terus teman-teman. Susah bilang istri. Maju mundur ya teman-teman ya, dilihat ya, maju mundur ya, maju mundur ya. Oke, clear ya, berarti kita untung banyak. Oke, itu aja ya tutorialnya kali ini ya. Terima kasih yang telah selalu setia ngikutin video-video dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.